Apa itu uang elektronik? Uang elektronik adalah alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu. Uang elektronik terdiri atas dua jenis, yaitu chip-based dan server-based. Uang elektronik chip-based berbentuk kartu yang bisa didapatkan di bank atau merchant terdekat. Uang elektronik server-based dapat digunakan setelah mendownload aplikasi terlebih dahulu melalui smartphone. Dengan uang elektronik, kita bisa melakukan pembayaran secara non-tunai di tempat makan, pusat perbelanjaan, bayar tagihan, bayar parkir, bahkan untuk pembayaran pengguna di jalan tol. Uang elektronik dapat di-top up melalui ATM, mobile banking, atau di merchant terdekat. Ayo, gunakan uang elektronik! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.